Ini dia gada-gada dia ya masalah kada mau tanya pesen tanya nah pasal bunyi panah tanya nah ini ya sepatut dia mau kena panah tengok kita sebab kalau tunjuk aja tak leh rugi juga jadi tanya tu bunyi-bunyi ada bunyi berbagai bunyi nah dak ada bunyi nah pada yang muka kat cari diri jelah apa yo kita ke tak ada pandai nah tanya tu guru. Tu gaya-gaya sudahlah. Pas adu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Kita disuruh tanya ahli zikir, ahli apana. Ambil dia gaya, dia bukan nak bohong dengan hidup ilah. Kan dah ada ilmu kan ni. Ini kata jalan, ada jalan nanti. Hak ni makruh. Asal lagu tu dahnya sunat bagi peluang tu. Tetapi peluang makruh lawannya sunat. Ha, ada jalan dia. Cuma aridi, aridi. Kata harap aridi telik pada saat ni. Apa begitu juga? Masalah bila tak, mana menah. Ha, lagu tu tu. Lepas dia kena, dia macam cahidik je weh. Kita ada dah rumah melana. Ha, buka dia. Nama tak tengok kita. Tanya orang. Kita nak baca, baca soalan. Abang tu nasihat sikit eh. Cara kita nak tanya tu dah ada yang adab katanya lagu ni boleh dia ada passing musyafahah. Musyafahah dari persyarikat tengah-tengah. Begini dia tak boleh. Dia pakai kata dia pakai kurang pada adab. Dia pada adab dengan cara menanya. Nah, dia kena guna adab. Dia tanya adakah Tok Fakir tu? Tok Fakir. Dia panggil dah Tok Fakir. Adakah Tok Fakir tu? Tok Fakir ponok. Tok Fakir ponok. Ya istilah ni, ya gede ponok panggil Tok Fakir. Kalau mengaji sekolah panggil Tok Fakir tak? Tak, panggil budak sekolah. Pelajar. Ha, pelajar. Panggil pelajar. Nak sesah. Ha, panggil pelajar, nak klien. Tapi kalau orang dok ponok istilah asal tu mun panggil fakir. Lil fuqara al muhajirin. Fuqara jamak pada fakir. Tu. Nama kita bercampur Melayu tu. Nah, tu tu fakir. Tu guru ya ada tu ah. Ya fakir. Patu pondok. Ha tak ada kena tak nak dah dia makruh. Bila sebut tu fakir dia makruh dapat idan. Nah, pasti buku juga bagian nak boleh idah dia panggil. Tu pakai pondok. Ha kita. Boleh makan zakat. Adakah tu pakai pondok? Boleh makan zakat? Jalan pakai lah. Ya pakai. Masya-Allah. Tanya dah tu pakai. Baru boleh makan zakat dak jalan pakai. Masa panggil tu pakai, panggil tu akak. Itu ke? Ya tanya tu dia banyak banyak tanya pula. Ada kau dah tu pakai. Itu pakai-pakailah. Siapa mana al-faqir apa dia arti? Hanya kena orang banyak baik tahu-tahu. Dia mau tanya tak ada apa, dia mau tanya. Atau boleh makan dengan jalan sabilillah. Bukan dia salah pada asnahnya lapar lah. Innama sadaqatu lil-fuqara. Kerana kau ada, dia kau innama hanyalah, hanyalah. Lain pada tu tak boleh. Hanyalah. Innama sadaqat, sadaqah murah situ zakat. Innama sadaqah. Tak apa kata tanggung sadaqah, tanggung tak zakat. Karena kalau sedekah itu, tak ada kena orang lapar ni, siapa dia boleh pergi belakang sedekah. Nak sedekah ke siapa boleh? Tu. Nak hadiah kepada siapa boleh? Hak kita. Kita nak pergi siapa boleh? Tapi hanya lapar bagian ni. Hanya gini. Hak camkat ni. Tak boleh ikut si. Hanya tu innama. Ada tu hasrat. Kena pergi pada annama sadaqah ayiz zakawat. Sadaqah zakat. Hanya lil fuqara. Bagi segala fakir. Bagi segala fakir. Apa tu wal masakin. Bagi orang-orang miskin. Tiap-tiap satu dia dah takrif semua. Ulama memberi takrif. Memberi huraian apa makna fakir, apa makna miskin. Dia sapa pada innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum farada wal amilin 'alayha wal gharimin wa fir riqab wal gharimin wa fir riqab orang kat hutan dia jadi sahaya tak dan ni tak ada dah saya tak ada dah satu asnah satu sibin ada wa bani sa wa fi sabilillah wa bani sabi ada lapan
nah ibni sabilillah, orang gereja agama Allah. Ah situ arti umum, arti khusus yang ada pula situ. Wa bani sabi, anak jalan. Apa anak jalan? Tafsirnya orang musafir. Semua fardhatan min Allah. Apa itu kutip situ? Anak pakcik tanya kata, masuk dalam mana untuk fakir? Adakah fakir dalam fakir? Hanya fakir dah itu kata. Apa yang panggil? Untuk fakir. Mana yang untuk fakir? Dia ada budak, ada tua, macam-macam siapa, rumah dah. Ada? Itu dia. Maka di situ tu dia panggil apa? Manistawala. Saya tanya gini. Dan manakah ilah keduanya atau nusnya? Saya tanya lagi tu. Tidak. Kalau pandang tengok kita agak, kita agak lah. Dalam makna al-minha atau sarah dia ada belakang. Buat tak? Kalau kita minha, Pak Imam, Imam Nawawi tu kan, berarti sarah dia banyak. Apa tak apa-apa. Minha ni hayak, tak ni hayak. Sarah mahalikan zila rawibin. Walau istawala kalau bermasyhur oleh seorang dengan ilmu syar'i. Kalau bermasyhur seorang dengan ilmu syar'i, wal kasbu yamna'uhu bila bekerja buat menghalang daripada apa ilmu fa faqirun. Maka masyhur dua, masyhur dengan mengajar bata istiwal bil ilmi ya dua, masyhur dengan ta'lim, masyhur dengan ta'allum. Sahabat yang dua ni berlazimin. Nak ajar kan, tak ada orang ngaji. Nak ngaji kan, tak ada orang ngajar. Bila masyur, ni sahabat ajar, ni sahabat ngaji. Ni fakir. Fakir ilallah. Fakir bajak pada ilmu. Orang ni pula kalau kerja buat, tahlah ilmu. Tengok orang mengaji. Kerja lah boleh, ala ilmu. Dia ngaji dua hari, kerja apa hari, hoi. Itu kan? Lagi mengaji, apa nama ni mengaji dua minggu, klik kerja seminggu, pun nak halal dah ilmu. Ya, wal kasbu yamna'uhu. Dia mula kerja buat menegah ke ilmu. Orang ni harapkan dapat ilmu. Fafafirun. Walaupun ada kitab-kitab penuh. Fafafirun. Itu orang kita dah fakir-fakir. Jadi-jadi masyarakat ada ilmu apa? Bantu dia, kerana dengan ilmu dia manfaat seluruh. Dengan siapa pula orang nak pergi menuntut ilmu syarak, kalau ibu bapa halal tak pergi, boleh dia pergi dengan tak ada tahu ibu bapa. Tapi kalau nak kerja fardu kifayah lain, tak boleh, ibu bapa tak benar, tak boleh. Jadi dia aku panggil. Ada juga dah tanya, boleh tak kita nak ngaji agama, nak ngaji cara ilmu syarak, tapi orang tua tak pergi. Lepas tu dah kita pergi, boleh ke tak? Dia aku ke tak? Zuhir dia aku, syarak tak pilih dia aku. Sebab manfaat umum. Buat dia tu pun jadi untung tu. Maka orang masyhur dengan ilmu syarak tu, fakir. Ini belum tilik pada sabilillah lagi. Sabilillah umum lagi. Jadi dua-dua wajah masuk lagi habis. Dia kata, apa tu? Dia lagi mengaji. Kadang-kadang dia tak ada milik pun ni. Mata anak orang kaya. Buat dia kaya. Kehak dia. Kebun. Buat dia. Anak dia. Ada apa tak ada serah bagi dia lagi. Cuma ada sangga dia. Itu dia. Tak ada. Lepas pula pada asal, kita bila balik, orang sehat, segar. Lepas pada bapak dah, tak ada wajib tak ada bapak nafkah. Ada tak? Mereka kita balik pas cacat. Itu wajib tak ada bapak sanggup kerana cacat. Kita sehat dah. Kata kalau kerja ren dah, kepanah je kerja boleh. Tapi duk tak halal masuk dengan ilmu nak kerja. Otak menegur kita ada. Kerja buat kebun kita boleh. Geran kita ada tapi tak saya mengganti. Apa-apa tirung. Jadi ada. Saya tanya, ada kau tak rupa nak boleh? Pak tak ada tak untuk pakai nak main mana? Tapi untuk guru tu, untuk guru dia tak kerja buat. Dia nanti je lah ni. Wajib ain tak dia. Sabar ni. Main nak ngaji dengan untuk guru ni. Tak apa. Dia tak apa, sanggup dia. Dia nak minta ngaji kitab ni. Lepas pagi, 4-5 buah ngajar. Lepas petang pun, 3 buah tu, kau duk cekak. Kau tak cekak selalu. Mana? Pagi, petang, malam, pagi, petang, malam. Baik tak tinggal tau. Tak tinggal. Lain lah, sampai sekarang ni lain. Dari tu kan? Dia tak boleh tupu sungguh. Itu je pengen mustahil ni ilmu. Lepas tu, anak murid dengan ngaji dia pun. Dari tu kan?
Yang ni dua belazimah dia, al-mutalazimah lah yang pakai anak tu akhir nak main mana, tak ada tu guru. Lepas dia pulak, dia pulak ponok, dia pergi mengaji di Tok Hu lah. Dia berbeza dengan pasal mengaji di tempat bahasa lagi semak mengaji Tok Hu siapa tu tak tahu. Dia mahu susah lagi Tok Hu. Ada pun ni pergi pok, apa ni nak mengaji dengan Tok Hu. Kita pak ayah pergi surah ke Tok Hu. Habis Tok Hu tanggungjawab dia penuh. Dia didik pada anak kita lebih pada kita didik lagi. Tak ada kan? Mama abang tu lupa soal dengan anak. Tak ada kan? Tak nak semua je nak murid. Ha. Kita tak ada bela itu. Ha. Didik ajar tu. Ha. Tu, tu. Habis tu kata, apa nama ni? Guru dia panggil Abu Ruh. Ha. Abu Ruh. Kita bapa ni Abu Jasad. Ha. Tak kala lahir daripada kita main pak jasad. Pak badan tu berbadan. Guru dia panggil Abu Ruh. Ya. Jadi dia roh kan selamat dunia pada akhirat. Ha, dia dia kita kena inyasa. Berarti bila sebut kelima pondok lebih pahala. Tempat kita sini makruf bila sebut pondok tempat pengajian agama, yakni ya, apa yang diajak. Betul pondok lah, jangan ke hak capu lah. Ha, pondok hak-hak tulis tak ada capu. Ajar je diajak ilmu syar'i dengan wa'alatiha. Dia ajar dia ilmu syarak dengan ilmu alat. Dia tak ajar kan? Lah. Okay, ilmu syarak tu apa dia? Fiqh, usul, budin, tasawuf, tafsir hadis, ilmu syar'i. Patut ilmu alat ke apa? Ha, nahum, surah, balaghah. Ha, 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 terbayar badat. Nah, ilmu alat dia panggil. Ilmu lughah, ha, ilmu arut. Ha, tu sahabat-sahabat dengan syair tu pun alat-alat bagi ilmu lagi pada tafsir Quran hadis tu. Tengok sebesar ni nak baca. Lai yagliba ke yaglibu. Yang dia nak kira tu. Lain tak hati pun, lain harpunah pergi mana sebaiknya. Haa, banyak hira tu. Eh dah. Pada nanti kalam so tu gapo kalam. Nak jumlah perkata eh ko, kata ko, berkata ko. Banyak hira ko. Pakale nahu. Lain dengan kalai usuluddin. Oh, pada nanti dia sehari dua boleh ilmu. Nanti dia dua tahun nak beri bawa. Oh, dah itu ya dulu 20 tahun ngaji saja. Tak itu kan? Haa, tu. Habis kata, guru dia tu, orang main nak ngajar dia sanggup. Sanggup, wajib dia, wajib saya. Sampai dia tak ada, tak boleh. Dia kena ganti, tak boleh. Kita dia baca, dia tinggal, tinggal. Habis tak boleh tinggal lah. Lepas dia baca kita, bukan baca. Habis kalau 10 kulit, 10 kulit, baca bijak di bismillah, sabar Allah alam. Tak itu kan? Haa, ya habislah tu. Dan habis dia pula tak ada CD, tak ada apa pun, ya habislah. Anak habis nak habis kita ni. Pak boleh habis. Tunggu. Oh, habis kita ni. Ah, baca kita tak usah itu. Puluh boleh baca je habis. Itu dia. Lepas tu, pada habis dulu, ya klik dulu itu. Itu dia asal tu lah. Pondok tempat kita kat turun, menurun, turun, menurun. Masih, apa kata tumbuh. Tidak kata patah tak tumbuh. Dok tempat kita, Masya Allah. Patah tumbuh hilang berganti. Nah, sahabat itulah permintaan tu sebab tu ada minta bagi mana-mana tu nak tinggal tak leh betul boleh tak katuk pondok nak kita leh minta maaf tu dia tu. Nah, tu dia. Antu pada saja begitu pondok kita ni masih lagi ada tumbuh apa kita ni dah setengah-setengah tempat ke habis pasal cara lagu ni. Karena masuk ke dunia mai kuat sangat jadi tinggal dah capur saja dah. Tu dia. Perlulah dijagakan. Tu dia. Kadang-kadang dia mau pernah. Kalau dulu pernah dia celah dia inti. Oh, pernah cara makan zakat. Ajaknya berkecek boleh. Allah. Dia berkecek lawi. Buat kaki-kaki merasa silap apa. Dia orang tengah nak angin ada kira ada puan kaki dah semuanya. Dia sepanjang gatis lah atas juga. Sedahlah. Jangan-jangan. Ini patut kita ingat, dengan siapa kita ingat masa beberapa tahun yang lalu sebelah balik sana dia buat satu pertubuhan untuk nak menjaga pondok. Dia kata 10 tahun belakang nak mungkin akan hilang kerana generasi berlanggung kurai tak kurang. Jadi dia kena buat satu kerongkang untuk nak jaga supaya pondok nak hilang, nak ada pelik nak macam mana. Haa, kita ni masih ada turun-turun. Lepas dia keberkatan, dia punya keberkatan.
Kadang-kadang dia guru je ngaji tak nampak boleh lah mana bayi nak kelik, amu nak kelik dah anak mau nak kelik dah gini. Ah nyana tu usah mu kelik mu nak ngaji anak. Dia tu kata gitu, dia dah berapa nak ngaji apa? Eh, dia kata sama ngaji tahu dah tu. Mu nak ngaji lah. Nanti. Nah, apa pula dia bila kita mengajar dia ilmu kita kau tambah. Nah, ini habis ini banyak pesan pada muda-muda yang dah balik ke surah Luqman dan pun kok dia nak kerja kata mengingat nah muda kerja apa? Nego, nego, nego tak ada apa nego nak nak kerja kita tapi mu kena mengajar juga. Pada kira tu walasah-walasah mu nak mengajar. Sebab kalau mu nego tak mengajar langsung nanti kita tak mengaji habis. Jadi bila kita dah mengajar, dia memang sekir. Orang tanya masalah, apa tengok? Tengok kita. Jadi hidup dia dah tengok kita. Tengok kita tak payah nak buka mana. Halo, tak ingat masalah ni. Jadi akhirnya, Masya Allah, ilmu tak lupa. Jadi dia dah tengok kita semua. Cuba menegur tu, kita si pelan marinya baca dia gegak, baca dia anak-anak habis. Habis tu. Itu besar lagi. Alhamdulillah ni, mengajar menegur, nak enak kerja-kerja kita. Jadi tinggal tu. Ada kebulat apalagi hak boleh bahasa buku apa nak ada apa lah tu tu hidup dia panggil tu bila sebut hani nak jaga dah ada setengah-setengah tu dia mak dia merancang nak menghilangkan pondok lalik eh Allah Taala jaga tu dia jadi lagi ikut itu dah baiklah itu dah pada asalnya begitu dah. Pasti ada lihat belakang. Tambihong. Apa anak biasa dia orang ni berkara? Kara biasa ni. Dia lepas dia tanya soalan, dia buat tambihong. Boleh buat kitab je ni. Habis dia tak tahu you yang saya tak tahu. Ingat tak kitab lah. Banyak-banyak. Tengok pak dia. Tambihong. Oh, tambihong. Habis saya kaji kitab ni. Tak mana nak buat tambihong ni. Suatu penjagaan. Saya pernah dengar guru-guru kita kata tak ada nak. Pada masa tak ada nak ke tak bertemu. Dia ada patisik nak. Dia patisik ke ada ke. Atau kita tak temu ke. Atau kita tak faham ke. Yang banyak kaku lagi tu. Dia ada patisik nak. Ilmu tu luas sangat. Dia tak ada dan nak tak ada dah kata tadi innamas sadaqatu lil fuqara. Kita tak ada fakir ya, ni. Fuqara, ada fuqara jamak ada fakir. ada itu ke? Apa guru tak ada. Kata wal muallimina ada. Pada masjid tak ada juga masjid. Itu ke? Apa ke di masjid zakat bukan aktiviti ke masjid? Beri atas jalan, satunya dalam kumuh sambililah tadi. Dia beri atas jalan, goreng. Itu goreng. Itu imej. Ataupun orang berkenaan. Kita ni nak buat masjid atau masjid tak sudah nak pakai dalam 200 ribu. Apa kita nak buat ni? Kita pergi butai, kecak dengan atokat. Butai tu, nak ambil butai tu. Butai-butai besi ke sumi ke apa. Mari lekat, itu basic 200 ribu. Kita lekat utai dah lah. Lekat utai bukan utai peribadi. Utai untuk umum. Walaupun orang buta atau ada harta tapi bukan buta hak dia. Hak dia dia lekat hutan orang suku. Ni hutan hak ni. Maka dia boleh istihaah ni kita nak kita orang masjid buta mari dalam 200 ribu ni. Dan ada lekat hutan siapa ada zakat orang ni. Kecek atas sama kata ha zakat tahun ni panggil naik sejik wei. Tu kecek kampung panggil naik sejik wei. Bagi dia bahasa tu mana lain nak siap. Walau ada keliling tepi jatuh ya. Kita bahas limuh tu kan. Gitu. Mana? Siapa dia ada zakat orang lagi. Oi ke dia. Sebab dia garip. Gak garimi dah dah lah kerat. Dah. Kalau garimi orang kat utak. Sekat 200 ribu lebih tu tak boleh. Dia makan zakat. Untuk bayar utak tak lebih pada utak. Sebab dia sebut. Wafil. Wal garimi. Wafil riqaq. Wa fir riqabi wal gharimi disebut fi ular. Hak sebelum part dia guna yang li. Dia ngaji kaedah dia. Innamas sadaqatu lil fuqara jadi milik dia tu. Dia pada pakai masjid jadi milik dia tu. Nah, manakala orang kat hutan, orang sahaya wa fir riqab wa fir riqab. Mana kata orang kat hutan boleh makan sekodal bayar hutan.
Dekat atas 200,000 orang mari zakat, orang zakat zakat, ambil dibayar. Bukan ambil makan dia, ambil bayar hutang. Bawa cukup 200,000 dia bayar lepas. Nak makan lagi kalau tak ada hak lain tak ada lah. Biasa kita dah. Pangkul rekah kata, zakat ni memang panggil nak sejik weh tahun ni. Tu ambil mudah ke cek huraya sat ni. Pada memang sikit boleh kau ke masjid zakat. Zakat dia dah akan zakat. Itulah.